kerasa ya jam 10 malam. Aku harus pulang nih. Tapi Gun, aku takut kalau pulang sendirian. Kamu mau kan nganterin aku pulang? Naik motor juga gak apa-apa kok. Gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Oke. Untuk sahabat, apapun saya lakukan. Sebentar ya, saya ambil kunci motor dulu. Oke. Dia masih aja menganggap aku sahabat. Makanya jangan suka ngintipin orang. Dasar Victor, rasain lu. Ada apa, Gun? Sorry, Del. Ini mereka pikir kita ini lagi pacaran, lagi mesra-mesraan. Padahal kan kita lagi belajar, iya gak? Iya. Yeah. Lagian mana mungkin sih sahabat kayak kita pacaran? Sebentar ya. Mobil ibu mana? Anu pak, dibawa, anu pak, aduh. Dini kan? Iya pak. Dini? Iya pak. Ma! Mama! Aduh pak, iya. Aduh papa, ributnya sampai kayak gitu, malu sama tetangga. Ada apa sih, kok emosi banget? Kenapa? Ma. Mobil mama dibawa Dini tuh. Ya, tapi papa udah cabut hukuman untuk Dini, kan? Hukuman memang sudah papa cabut. Tetapi bukan berarti Dini boleh bawa mobil seenaknya, apalagi ke sekolah. Nanti ketahuan. Hari ini kalian siap menerima ulangan. Hah? Ulangan? Iya, ulangan. Kenapa? Kaget. Kalian akan lebih kaget bila melihat soal yang ibu berikan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu Ellen. Pagi, Bu. Selamat pagi. Kalian hampir terlambat juga ya? Bu, saya mau ke toilet, boleh nggak, Bu? Iya, cepet. Makasih, Bu. Nih, ada penerima tamu. Selamat pagi, anak-anak. Sian, ye. Sian, ye. Bu, kami telat. Akan memberikan hukuman yang seberat-beratnya.
Kita jangan terlalu drastis menghadapi Dini. Dia kan lagi dalam masa transisi, Pak. Banyak sekali hal yang dia kepengen tahu, termasuk belajar mobil. Biasanya anak semakin dilarang, semakin penasaran. Lihat aja Dodi, dulu kan dia juga begitu. Tapi akhirnya dia sadar sendiri, malah sekarang kan dia lebih suka naik motor. Tapi Dini lain, Ma. Dia itu perempuan. Terlalu berbahaya kalau Dini bawa mobil sendiri. Itu sama saja memberikan jalan buat Dini untuk ngelancar kemana-mana. Apa itu bukan masalah? SIM saja belum punya. Bagaimana kalau terjadi kecelakaan sampai dia meninggal? Papa, aduh, jangan paranoid gitu dong. Ya namanya takdir, di mana saja, kapan saja bisa terjadi. Jadi Mama bisa membenarkan sikap Dini yang selalu punya cara untuk menentang aturan kita? Mama bukan yang memihak Dini, Pak. Tapi Papa mau ya sedikit rileks dulu menghadapi dia. Pak, gini. Ada kalanya orang tua harus bersikap seperti teman terhadap anak, bukan seperti diktator. Supaya anak itu bisa terbuka, bisa gak ada jarak dengan kita. Papa ngerti maksud Mama? Oke, Pak. Apa maksud lo bobo nama gue? Lu mau fitnah gue ya? Dasar resek. Bikin bete. Lu mesti nyadar dong dia. Siapa yang lebih bikin bete? Lu atau gue? Emangnya gue gak tahu apa kelakuan lu? Lu kan yang ngelaporin kita sama Wellen soal Walkman? Walkman kita jadi disita atau gak? Gara-gara lu. Wow, bagus dong. Jadi lu mau apa? Lu yang maunya apa? Sini kalau berani. Gue berani sama lu. Apa lu? Pipit! Dini! Kemari! Iya, Bu! Kalian ini tukang bikin ribut saja. Cepat, kalian merangkak dan ledakkan balon-balon itu. Siapa yang paling cepat, dia terbebas dari hukuman. Ya, Ibu, jangan dong, Bu. Ya, Ibu, jangan deh, Bu. Cepat, cepat, cepat. Ibu, yang lain, Bu. Cepat.